Assalamualaikum murid-murid. Okey, hari ini untuk subjek Bahasa Melayu kita akan belajar tentang rukun negara. Hari ini Cikgu Syah akan perkenalkan tentang rukun negara. Semua pernah dengar tak rukun negara? Okey, baiklah, sebelum tu Cikgu nak tanya, semua sihat? Semua dah bersedia untuk belajar hari ini? Okey, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang rukun negara. Rukun negara, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah berpegang pada rukun negara kita. Rukun negara merupakan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Ha, maksudnya, semua rakyat Malaysia kena tahulah rukun negara tu. Sebab kita kan sayang dekat negara kita kan. Jadi, sempena bulan kemerdekaan ni, Cikgu Syah nak kita kenal dengan apa tu rukun negara. Okey, rukun negara ada 5 tau. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Okey, baiklah, itu saja 5 rukun negara yang kamu semua perlu ingat dan hafal tau. Nanti kita jawab kuis, okey? Itu saja daripada Cikgu Syah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.